Sore hari ini, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara kita yang paling keren. Bagaimana bangsa ini dalam kurun waktu 14 bulan bertahan sampai di hari ini? Pasti karena ada wanita yang luar biasa yang juga ikut turut serta berjuang selama 14 bulan kita sama-sama. Acara ini kami buat untuk merayakan Hari Kartini 2021. Juga tentu ya kami harapkan justru dengan Bapak-Bapak. Jangan Pak. Saya persilakan boleh berikan tepuk tangannya untuk Bapak Herman Usman. 2, 1. Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Dan ini akhirnya telah kita lupa untuk donasi untuk NTT. Alhamdulillah wa syukurillah, hari di bulan Ramadan ini ternyata Primer Bintaro luar biasa bekerja sama dengan Hari Kartini, di mana kita buat acara ini yang pastinya Ibu Priscilia sebelah saya ikut memopori untuk acara ini mensukseskan. Yang pasti saya senang banget diberikan Inspiring Woman 2021 sebagai wanita yang kelas sosial, dan juga kebetulan saya juga sebagai anggota DPD RI 2 periode yang luar biasa diberikan penghargaan ini. Insya Allah mudah-mudahan wanita-wanita hebat Indonesia terus berkarya, berkarir, terus berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih untuk acara hari ini bersama Premier Bintaro Rumah Sakit dan Ibu yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara tersebut. Saya pribadi pesan untuk Kartini masa kini harus tetap semangat dalam keadaan apapun. Saya menghadiri acara Kartini Award Ramadan ini bagus sekali, dan saya ucapkan selamat pada Rumah Sakit Premier Bintaro di bawah pimpinan Ibu Dr. Martha Siahaan. Mudah-mudahan senantiasa sukses di dalam memajukan wanita yang sehat, sehat akalnya, sehat badannya, dan semua sehat Indonesia. Selamat untuk kepemimpinan Ibu Martha, selamat kepada Rumah Sakit Premier Bintaro. Mudah-mudahan kita semua semakin maju, terbuka, dan modern tanpa meninggalkan budaya kita.